Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif. Kali ini kita akan menggambar tema profesi, menggambar petani untuk anak TK. Selamat menonton. Langkah pertama, kita buat dulu sketsanya. Boleh menggunakan spidol atau boleh juga dengan pensil dulu agar mudah dihapus. Nah, kita buat bentuk segitiga untuk topi petaninya. Kemudian kita buat setengah lingkaran untuk wajah petaninya. Nah, diberikan telinga ya dengan garis melengkung. Kemudian matanya kita buat lingkaran, di dalamnya ada lingkaran lebih kecil untuk bola matanya, dan langsung diwarnai hitam. Disisakan putih sedikit sebagai efek cahayanya ya. Nah, kita gambar rambutnya sedikit. Kemudian kita buat badannya dengan menarik garis ke bawah. Garisnya boleh lurus, boleh juga agak melengkung. Nah, disamakan kiri dan kanannya ya. Kemudian dipotong tengahnya dan diberi garis sudut untuk kakinya. Telapak kakinya boleh dengan garis oval atau boleh juga dengan setengah lingkaran. Kita buat tangannya dengan garis lurus, dua garis lurus disambungkan. Kemudian telapak tangannya dengan setengah lingkaran. Lalu kita buat alat yang sering digunakan oleh petani, yaitu cangkul. Bentuknya sederhana saja, garis lurus. Kemudian di atasnya kita buat mata cangkulnya dengan garis kecil. Kemudian kita warnai sketsa tadi dengan krayon 12 warna. Nah, kita warnai dengan warna krem untuk warna kulitnya. Nah, bagian-bagian kulit itu wajah, telinga, kemudian leher, telapak tangan, dan telapak kaki. Kemudian kita warnai topi petaninya dengan warna coklat yang digradasikan dengan warna kuning keemasan. Cara menggradasikan yaitu ditempelkan atau ditimpahkan ya, tadi warna kuning keemasannya ke warna coklatnya. Nah, bajunya kita pakai warna merah agar lebih cerah ya kelihatannya. Nah, warna merah setengahnya, kemudian digradasikan dengan warna oranye. Nih, kita timpahkan sedikit warna oranye ke warna merahnya sehingga warnanya menyatu. Lengannya kita warnai dengan warna oranye, digradasikan dengan warna kuning ya. Adik-adik kalau mau memakai warna yang lain boleh, asalkan gradasinya itu dengan warna yang masih senada atau masih temenan warnanya ya. Maksud temenan itu biru tua dengan biru muda, kuning dengan oranye, jadi yang dekat secara asal warna. Nah, kemudian cangkulnya, gagang cangkulnya dengan warna coklat dan mata cangkulnya dengan warna hitam. Kemudian kita beri garis dengan pensil kaca atau pensil glass nih ya. Lalu kita beri warna hijau tua dan hijau muda di bawahnya sebagai gambaran rumput ya. Dan diberi pensil kaca lagi. Terima kasih, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.